ini bercakaplah Pemda supaya cepat mengambil alih ini ya. Dalam artian tidak ada perbaikan, tidak ada perburukan, bukti warna aktif tidak aktif, berarti kisahnya tidak ada. Dari awal. Ya, memang diagnosa awal kan kita sebut anencephaly. Anencephaly kan nama umum untuk seluruh kelainan pada seorang bayi yang lahir tanpa batok kepala. Dimanapun nanti pengobatannya pun tetap sama saja gitu. Di sini pun diberikan antibiotik, diberikan cairan, pengobatannya juga suportif. Mau dibawa ke Jambi pun seperti itulah pengobatannya. Kalau di Jakarta juga? Baik yang ada di Indonesia maupun yang di luar, yang saya ketahui tidak ada tata laksana khusus, ya, tidak ada terapi khusus untuk pasien seperti ini. Jadi yang kita hanya berikan hanya terapi suportif. Nah, suportif itu artinya memperpanjang, memperlama hidupnya. Tapi kalau sampai membuat dia sembuh, sampai batok kepalanya misalnya ada, itu tidak ada. Nah, saya 6 bulan ini, selama saya baru 6 bulan di sini, baru sekali ini ketemu. Nah, saya di Palembang selama 5 tahun di sana, sekitar 3-4 kasus. Harapannya itu macam mana lah anak itu, ya dirawat lebih lagi atau apa, anu ya ramai sedikit ada banyak biaya, tak bisa ada bantuannya gitu kan, dan untuk perawatan lebih lagi untuk banyak anak ini sudah, cuman dari pemerintah daerah hanya lebih kurang 2 juta ya. Dan lain-lainnya apa? Lain setahu saya belum ada. Kalau seperti yang terjadi kemarin ada pernah langsung Pak Dirjen sosial langsung apa turun. Tidak harapan. Kalau lihat ya, jadi yang kita hanya berikan misalnya bantuan minum, dia kan tidak bisa menghisap sendiri gitu ya. Katanya tidak ada upaya medis untuk ini. Yang jelas upaya-upaya preventifnya kita minta Pemda untuk membuat untuk membuat upaya-upaya bagaimana ini bisa ditolong. Jangan pasrah dengan kondisi ini kan. Tuhan itu kan pasti buat penyakit pasti ada obat kan begitu. Kita akan hubungi lah, upayakan hubungi ke pihak yang provinsi maupun pusat-pusat supaya bisa mendapat informasi dan menangani kasus seperti ini. Dalam hal ini kan kita bukan sekedar masalah pengobatannya aja, secara psikologis kan perlu juga keseimbangan terhadap keluarga, bagaimana orang tua daripada bayi yang bermasalah ini. Sudah rencananya kita akan adakan rapat kerja komisi rencana Rabu, kalau ada Rabu Kamis. Nah, semua dinas terkait yang di Komisi 3 akan kita undang. Ini tidak bisa ditangani untuk menanggulangi masalah penyakit yang tidak ada tulang tengkorak kepalanya itu. Jadi sampai seperti tadi sampai ke barat pun belum ada teknis yang bisa mengatasi itu gitu. Tapi ke luar negeri. Ya, maksudnya kan sampai ke Amerika, ke barat itu maksudnya di sana lah ya. Ya, ini langka. Kalau untuk sampai ke Jambi mungkin juga sama aja. Kontak memang kalau Bapak belum, tetapi kita dengan keterangan dari Bu Dokter Spesialis karena mereka yang lebih mengetahui masalah keadaan pasien gitu nah. Dia tidak punya jam kesmas kemarin karena dia ini orang miskin, terus anaknya di rumah sakit terus. Jadi pemerintah juga kemarin membantu sifatnya anu lah ya, membantu dana berupa dana kemarin. Semacam anu lah, sumbangan lah gitu. Istilahnya itu enggak. Partisipasi lah gitu karena melihat orang tua juga kan miskin. Dari Pemda ada, Pak? Untuk itu. Halo. Dari Dinsos, dana khusus dari Dinsos. Tidak ada. Dari Pemda itu. Sampai hari ini belum ada, Pak. Dari Dinsos tidak ada, Pak, belum. Dari kami ya, dari kami tidak ada. Itu dari Pemda kemarin. Yang ditangani oleh Dinas Sosial ini, yang mendampingi
keluarga yang sakit tadi. Kalau dirujuk keluar daerah, yang mendampingi itu yang kita bantu dari dinas sosial, bukan yang sakit.